Saya sih gak bisa ngebayangin kalau dalam kondisi kita seperti ini, presiden kita bukan orang sekualitas Jokowi. Sebelum memasuki pandemi atau awal-awal dia menjabat, dia sudah mulai menggelar. Kekurangan kita di bidang infrastruktur, Indonesia mengejar keterbatasan yang selalu menjadi hambatan pembangunan ekonomi kita. Jalan tol di Jawa tersambung dari mulai ujung Jawa Barat sampai ujung Jawa Timur. Demikian juga dengan Sumatera, Kalimantan, dan sampai Papua. Bukan cuma itu, lalu lintas laut juga dibenahi. Karena apa? Karena kita negara kepulauan, dan transportasi merupakan titik penting untuk pengembangan ekonomi. Ini akhirnya juga memudahkan distribusi barang, juga perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lainnya. Kita mulai bergerak, kita mulai berjalan dengan perkembangan ekonomi yang sangat menarik. Di sisi uh, moneter misalnya, Pak Jokowi dengan serius menekan angka inflasi sehingga pendapatan kita tidak tergerus oleh kenaikan harga-harga. Rata-rata inflasi kita belakangan ini paling cuma 3,5% sampai 4%, sementara pertumbuhan ekonomi sampai 5% lebih. Itu beda dengan periodisasi sebelumnya, iya pertumbuhan ekonomi sampai 6% tapi inflasinya 8% kan jadinya minus. Sayangnya, ya, di tengah kita geragap untuk membangun infrastruktur, membangun ekonomi, kita membangun basis-basis baru perekonomian. Eh, tiba-tiba COVID-19 datang melanda seluruh dunia. Akibatnya, apa? Akibatnya, lari pembangunan kita jadi sedikit terhambat. Banyak proyek pembangunan yang ditunda karena pendanaan atau APBN kita dialokasikan untuk menangani problem kesehatan yang membuat kita agak ngos-ngosan. Menurut informasi sekitar 1.500 triliun APBD APBN kita maksud saya sudah digelontorkan untuk mengantisipasi dampak COVID-19. Misalnya jaring sosial saja setiap tahun ada 150 triliun yang didistribusi dibagikan kepada masyarakat. Ada misalnya buat para orang-orang yang belum kerja, jadi ada kartu prakerja, mereka bisa dapat pelatihan, mereka juga dapat bantuan pendanaan, ada buat bantuan UKM, sampai 2,5 2,4 juta satu bulan ada bantuan rakyat miskin dan segala macam bantuan juga bantuan sembako ini semua untuk mengurangi dampak e, ekonomi yang diterima oleh masyarakat paling miskin iya mau tidak mau karena ekonominya agak stuck e, masyarakat miskinnya bertambah tetapi bantuan dari pemerintah itu mampu menjaga agar masyarakat Indonesia itu tidak kemudian tergerus sama sekali kesejahteraannya karena COVID-19. Dan yang paling keren menurut kita atau menurut saya adalah dari awal Pak Jokowi ini sudah memprediksi gimana sih arah COVID-19 sejak awal atau ketika mulai vaksin sudah mulai diproduksi Indonesia itu termasuk salah satu negara yang paling gencar hunting vaksin, membeli vaksin dari produsen-produsen vaksin dunia, Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca dan lain-lain. Jadi kita sudah dari awal sudah menarik vaksin untuk persiapan masyarakat kita. Nah, pada tahun awal-awal pandemi sekitar Mei 2020 itu beneran awal loh. Pak Jokowi sudah menjelaskan atau memprediksi bagaimana sih kondisi COVID-19 ini. Kata dia, virus itu nggak mungkin hilang dalam waktu cepat, butuh waktu lama agar virus COVID-19 ini benar-benar hilang. Karena itu yang dilakukan Indonesia atau yang dijelaskan oleh Pak Jokowi pada saat itu adalah kita ini kalau sekarang ini masanya pandemi akan masuk pada bersiap memasuki masa endemi. Artinya apa? Artinya bahwa manusia atau kita semua bersiap hidup berdampingan dengan virus COVID-19. Dengan asumsi itu bahwa COVID ini nggak akan hilang dalam waktu cepat, Makanya strategi Pak Jokowi adalah bagaimana mengantisipasi kita harus hidup berdampingan. Salah satu strateginya adalah tadi dengan memvaksinasi secara massal masyarakat Indonesia. Jadi prediksinya memang sudah uh, ke depan. Berdasarkan prediksi-prediksi yang matang itulah Pak Jokowi atau pemerintah Indonesia merumuskan kebijakan menghadapi pandemi. Kebijakannya simpel bagaimana kita ke depan pada akhirnya harus berdamai tadi dengan COVID-19. Meskipun pada saat kebijakan ini dilontarkan, mantan wakil presiden Yusuf Kala ngeledek. Gimana kalau COVID-nya nggak mau berdamai? Ini kan karena wajar, karena Pak JK bukan orang yang terbiasa membaca atau memprediksi masa depan dengan baik. Sehingga ledekan itu jadinya lucu sekarang. Bukan cuma Pak JK yang mengkritik, ada juga para epidom, apa, epidemiolog yang selalu teriak-teriak, lockdown, lockdown, selalu mengkritik kebijakan pemerintah, seolah-olah mereka hanya melihat pandemi atau COVID-19 dengan konteks kekinian, dengan konteks sekarang, tetapi kemampuan mereka memprediksi bakal gimana di masa depan. Itu enggak apa ya, kurang matang. Jadi, mereka hanya mengkritik saat ini saja, seolah-olah kebijakan pemerintah uh, salah. Ternyata sekarang mereka semua tersipu-sipu malu. Kenapa? Terbukti langkah Presiden Jokowi yang memadukan masifnya vaksinasi untuk seluruh masyarakat Indonesia secara gratis dengan strategi pembatasan mobilitas masyarakat itu efektif. Terbukti apa? Kasus positif sekarang turun dra drastis. Sejak dulu memang Presiden Jokowi menghindari kebijakan yang ekstrim-ekstriman. Ketika orang teriak-teriak lockdown, lockdown, lockdown. Itu sangat dihindari oleh pemerintah karena Pak Jokowi ngerti kalau kita lockdown maka ekonomi kita akan ambruk sementara covid juga nggak bisa terantisipasi dengan baik. Artinya apa? Belum tentu COVID-nya bisa diantisipasi dalam jangka panjang kalau mengambil kebijakan yang ekstrim-ekstriman. Jadi, kebijakan yang pertama adalah kebijakan bagaimana mempersiapkan masyarakat Indonesia untuk bersahabat dengan COVID-19. Jalannya adalah vaksinasi. Sementara pada sisi lain, Orang-orang atau masyarakat tidak dibiarkan bebas berkeliaran sehingga dalam data menunjukkan semakin tinggi tingkat mobilitas, semakin tinggi juga tingkat penyebaran COVID. Makanya ada PPKM. Nah, orang-orang kayak AHY misalnya yang teriak-teriak lockdown, ekonomi kita berantakan, sekarang kayaknya mingkem. Malum sih, dia tuh nggak ngerti apa-apa. Para epidemiolog yang merasa pintar juga gagal membaca arah perkembangan uh, kondisi COVID-19 dan harus diakui strategi Jokowi ini berhasil menjadikan Indonesia sebagai negara yang paling efektif menangani COVID. Ekonominya nggak ancur-ancuran. Sementara perkembangan COVID-nya bisa kita lokalisir, bisa kita antisipasi dengan baik. Ini berbeda, misalnya dengan negara tetangga yang kadang-kadang ada beberapa pengamat itu yang kayaknya menghebohkan contoh dong Singapura contoh dong Singapura contoh Malaysia contoh AS contoh Eropa nyatanya di negara-negara tetangga dan di negara di berbagai negara maju di dunia mereka sekarang ini lagi mengalami gelombang baru COVID-19 yang yang enggak kalah ganas dari sebelumnya Singapura juga lagi teriak-teriak lagi mulai lockdown lagi Malaysia juga begitu Amerika Serikat dan Eropa juga mengalami hal yang sama Intinya apa? Intinya kemampuan seorang leader, seorang pemimpin membaca arah dan memprediksi kira-kira ke depan kondisinya seperti apa. Dari prediksi itulah yang tentu saja dengan uh, apa perhitungan-perhitungan yang sangat rumit kebijakan nasional itu dibuat dan akibatnya adalah dampak yang kita rasakan sekarang. Ekonomi kita masih terus bergerak. Walaupun harus kita akui, iya ekonomi pasti terdampak. Dan banyak juga masyarakat yang terkena dampak ekonominya. Tapi kita nggak hancur-hancuran. Tetap masih bergerak. Tetap masih berputar. Dan yang kedua, vaksin menjadi syarat utama. Indonesia sekarang ini menjadi contoh dunia. Bahkan Presiden Joe Biden dari Amerika Serikat mengundang secara pribadi Presiden Jokowi karena keberhasilannya itu untuk bicara di Global Covid-19 Summit. Ini sangat penting. Kenapa? Karena pengakuan dunia bahwa Indonesia sebagai salah satu contoh yang paling efektif. Untuk uh, menangani COVID dan menyeimbangkan antara sektor kesehatan dan sektor ekonomi kita, sekali lagi, untung pada saat kondisi seperti ini, presiden kita adalah Jokowi, orang yang punya kemampuan manajerial bagus, sekaligus juga punya visi sebagai seorang leader. Visi inilah yang uh, mungkin membedakan. Presiden kita dengan presiden sebelumnya, presiden sebelumnya misalnya sibuk dengan subsidi BBM dan lain-lain, sehingga APBN kita kesedot yang ujung-ujungnya cuma jadi asap kenalpot. Kita bersyukur dengan kondisi seperti ini, dan mentalitas kita, mentalitas kita sebagai masyarakat, dipersiapkan untuk menghadapi. Ketika pandemi ini, pelan-pelan akan tergeser menjadi endemi. COVID itu layaknya virus flu yang setiap hari ada berinteraksi hari-hari dengan kita. Dengan demikian, maka eh, langkah-langkahnya itu sudah efektif dengan vaksinasi massal. Dan perkiraan saya, mungkin pada tahun-tahun ke depan. Kita juga sudah bisa menggunakan vaksinasi berbayar. Orang-orang yang butuh vaksinasi booster itu bisa mendapatkan vaksinasi berbayar. Itu perkiraan saya, kalaupun sekarang semua vaksinasi masih gratisan untuk seluruh rakyat Indonesia, dan yang paling sial adalah mereka yang udah ngerti COVID ini sebagai kenyataan masih juga menolak vaksin. Iya sih. Mereka mungkin eh, sejenis makhluk hidup yang evolusinya belum selesai. Saya ekokun tadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.